Assalamualaikum guys, terima kasih kerana masih lagi menonton channel Hafiz Azlan. Okey, yang mana baru dalam channel aku ni, make sure subscribe dulu channel aku dengan klik button subscribe kat bawah video aku ni serta button lonceng sekali, okey. Aku upload video baru, dapat notification video baru, apa semualah. Alright, dan yang mana masih setia lagi dalam channel aku, aku cakap terima kasih. Okey. Sebelum tu aku cuma nak rasa makanan, test makanan, review makanan, try makanan dan bagi review lah kat hangpa sama ada sedap atau tak sedap ke, kurang sedap ke, nanti apa boleh try, hangpa boleh rasa, boleh pergi beli dekat luar sana. Alright, untuk video aku kali ni aku nak try menu baru. Okay, menu baru ni dia mahal juga dan aku pun tak pernah try lagi, dan aku cuma nak try sebab dia ada offer saja. Dia ada offer, aku try. Okay, harga dia memang mahal, aku try sebab dia ada offer je. Kalau tak ada offer memang aku takkan try. Okay, apa tahu pada dia, aku sudah beli, iaitu Venziti. Okay, itu Venziti Hershey. Tengok macam menarik lah. Okay, satu cup ni harga asal dia dekat RM14 ke, RM13.9 dekat RM14. Okay, RM14 jadi RM28. Okay, tapi dia buat promo jadi RM15 saja untuk 2 cup. Okay, jom aku try dua-dua. Dia ada bagi straw Venziti. Alright, nampak? Apa dia tulis ni? Inspiration of tea. Okay, Venziti. Venziti ni lebih kepada ayak jenis blend, ayak jenis ala lebih kurang apa tu? Ni dia punya kartun dia, Venziti. Dia lebih kurang tea life lah, ataupun ayak apa, boba, dah boba, lebih kurang macam tu lah. Okay, Venziti Hershey. Okay, menu terbaru dah, Venziti Hershey. Okay, ni dia punya cup. Untuk yang ni flavor dia Hershey Fluffy. Dia Hershey blended. Okay, blended. Okay, boleh tengok dia ada flip kat atas ni, lepas tu taburan Oreo sikit. Yang ni memang Hershey blended. Okay, satu yang ni, kejap. Dan lagi satu yang ini, yang ini ayak ah. Dia cayang lah ni. Okay, okay, yang ni Hershey, nama dia Hershey Special. Okay, Hershey Special ni dia ada boba, dia ada boba serta dia ada ais krim tau. Ais krim dia warna putih, yang nampak warna putih. Tapi lah dia dah, nampak boba warna putih, tapi dia dah apa, cayak lah. Sekalikan dengan ayak Hershey tu, dia ada boba, dia ada warna putih ni ais krim. Atas ni aku rasa dia bubur ais krim kot, tapi dia dah cayak, taburan Oreo sikit. Dah cayak. Packaging dia ada stiker lambang Venziti Hershey, dan ada dua jenis lah aku beli. Kat situ dia ada empat jenis yang kau boleh pilih, dua saja RM15. Jadi aku pilih Hershey Special, dia ayak Hershey, ada boba dan ice cream, tapi dia cayak lah. Dan satu lagi Hershey blended, dia ada frappy dan taburan Oreo sikit. Yang ni nampak macam padat sikit lah, padat lagi sebab dia blended. Okay, jadi aku nak try dulu. First aku try Hershey Special, dalam dia ada boba dan juga ada ice cream vanilla dan taburan Oreo sikit. Okay, jom kita cuba yang ni dulu. Nampak dia punya straw dan dia bagi lubang siap lah kat sini. Okay, nampak ada lubang, lubang siap. Kita masukkan saja, masukkan saja straw gitu dan kacau sikit. Nampak ada boba, kacau sikit. Okey, ayo kita try. Daya aku ada jerawat jadi abaikan. Bismillah.
Okay, bagi aku Hershey Special ni sedap weh. Sedap, memang sedap. Dia punya boba lembut habis. Dia tak macam Tilas. Tilas boba memang lembut, tapi hak ni lagi lembut. Masuk kunyah-kunyah tu lembut habis sampai ke tengah. Kita kunyah lembut weh. Lepas tu dia punya ayat Hershey ni, dia rasa coklat dicampurkan dengan ice cream vanilla. Dia jadi macam coklat susu sikit tu. Oh, memang sedap weh, sedap. Sedap. Tapi kalau beli-beli yang masih ada air ketua tu, minum siap-siap, memang lagi sedap. Tapi hari ni aku biar dalam berapa minit je. Kan, tak kau nak main kat kereta, tapi dia dah cayak lah kan. Tapi memang sedap. Hershey Special weh. Sedap weh. Patut harga dia mahal. Okay. Alright, untuk next, aku nak try Hershey Blend. Hershey blended dengan frappe di atas dan Oreo. Kita cuba buka straw dulu. Okay, yang ni packaging dia macam ni. Kita kena cucuk kat sini. Okay. Alright. Ini ada sikit lah sebab dia blended, dia tak cayak ni. Okay, kita try dulu. Bismillah. Okay gang, sorry, tripod jatuh pula lah. Aduh, tripod ni dah lama lah. Dia gam dia ada tak kuat kan. So phone berat sangat, dia memang jatuh lah. Aku tengah rakam elok-elok, lepas tu dia jatuh pula, memang leceh. Okay, tak apa, abaikan jatuh-jatuh tadi, masalah teknikal sikit. Kita sambung sekali lagi dengan Hershey blender tadi. Aku baru rasa kan, kita rasa kali lagi. Okay, Hershey blender ni rasa dia memang pure Hershey lah. Dia tak macam tadi. Tadi dia campur ice cream vanilla sikit, dia rasa macam Hershey coklat susu sikit. Yang ni Hershey betul Hershey, Hershey coklat tu. Cuma dia dibancuh blend lah. Okay, memang rasa Hershey blend, memang sedap. Okay, memang sedap. Dua ni memang sedap. Yang ni rasa Hershey chocolate blend, memang pure Hershey. Dan yang ni dia rasa Hershey ice cream vanilla, dia ada boba. Okay, antara kedua-dua ni lah, bagi pendapat aku lah, yang paling sedap hak ni. Hak ni cuma satu lah leceh hak ni. Hak ni dia jenis hayak. Kalau dia buat jenis blend macam ni, memang wow lah. Tapi apa-apa pun memang sedap lah. Okay, untuk dua jenis yang aku pilih ni. Dan dia ada lagi dua jenis, satu lagi ice cream dan satu lagi dia macam ni juga, ayak Hershey jenis ayak juga, dia ada boba dan dia ada cheesy, dia boba cheesy dekat atas. Bezanya yang ni dia buat ice cream, yang satu lagi dia buat cheesy. Jadi aku ambil yang ni lah buat ice cream, tak sangka sedap. Jadi dua-dua ni memang sedap. Alright, aku suggest kampo, tapi untuk promo sampai 31 Mei saja. Apa, belilah 2 cup RM15 saja. Nanti kalau habis tarikh dia, dia akan jadi 1 cup RM14, RM13.9, dekat RM14 tu. Ha, memang aku tak akan belilah. Aku nak try je ni. Tapi memang sedap weh. Wow, Hershey Venzi Tea. Alright. Okay, itu saja video aku sampai takat ni, sampai video aku sampai sini sahaja. Boleh nak cakap tergagak. Okay, banyak lagi menu-menu special, menu-menu baru, menu-menu viral yang aku akan buat dan review kepada hampa semua. Okay, dan sekali lagi minta maaf untuk masalah teknikal tadi. Phone jatuh, tripod pun tak okay. Aku tak tukar lagi dia punya port, tripod untuk phone tu. Lepas tu jatuh. Okay, jadi untuk review aku untuk Venzi Tea ni, Hershey, ayah Hershey ni memang terbaik, memang sedap, memang padu, patut harga dia mahal. Ada offer, hampa beli dah lekah. Okay, dan jangan lupa kalau hampa suka video ni, jangan lupa like,
video ni serta subscribe aku punya channel dengan klik button subscribe kat bawah video aku ni serta button loceng sekali, okey. Aku upload video baru dapat notification video baru aku untuk apa semua, okey. Jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.